Vaksinasi COVID-19 terhadap ibu hamil di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur masih minim. Hingga akhir bulan September 2021 ini, dari sekitar 5.000 ibu hamil, baru ada 12% yang sudah menjalani vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Menurut keterangan PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, pada awalnya ibu hamil memang tidak diperbolehkan menjalani vaksinasi COVID-19. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan hasil kajian Kementerian Kesehatan, akhirnya sejak bulan Maret kemarin, ibu hamil dinyatakan boleh menjalani vaksinasi COVID-19. Lebih lanjut, PLT Sekretaris Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek Muhammad Rohindiono mengatakan, ada dua penyebab utama rendahnya capaian vaksinasi untuk ibu hamil di Trenggalek. Pertama, ketersediaan vaksin yang masih terbatas untuk daerah-daerah. Sedangkan yang kedua adalah pemahaman masyarakat termasuk ibu hamil soal vaksin itu sendiri. Sehingga hal ini membutuhkan sosialisasi yang masif. Ibu hamil sampai dengan bulan Agustus 2021 itu sekitar 5.000-an. Berapa persen itu? 5.000-an. Yang sudah divaksin baru 500 sekian, jadi kira-kira 12%. Apa dok kendala dalam vaksinasi ibu hamil ini? Ya yang pertama dropping vaksin itu sendiri, itu kan baru reguler kan di bulan-bulan Agustus ke atas ini. Terus yang kedua, tetap masih pemahaman yang bersangkutan, yang pemahaman masyarakat, pemahaman ibu hamil tentang vaksin itu sendiri, itu yang masih perlu terus disosialisasikan. Dan memang pada awalnya dulu semua ibu hamil itu belum boleh vaksin. Tapi setelah dikaji, memang ilmunya COVID ini kan berkembang terus ya. Jadi awal-awal 2021 ketika yang lain itu dilakukan vaksin Januari akhir itu di sini yang pertama kali ya, itu untuk ibu hamil memang masih belum diizinkan oleh Kementerian Kesehatan, tapi dalam kajian berikutnya sudah dibolehkan. Rofik juga menambahkan, saat ini masih banyak warga termasuk ibu hamil di Kabupaten Trenggalek yang belum mengetahui betul manfaat dari vaksinasi dalam meminimalisir resiko paparan COVID-19. Hal itu ditambah masih adanya kabar-kabar bohong yang menyebut vaksin tidak aman. Sehingga hal ini menyebabkan vaksinasi belum mampu menjangkau ibu hamil secara maksimal.